Halo guys, kali ini kita gibahin Lionel Messi ya. Nah, si Lapulga ini sebentar lagi bakalan nambah lagi rekor keren. Udah paham dong? Kalau si abang Messi ini emang gak bisa lepas dari yang namanya rekor. Tapi kali ini bukan rekor individu atau bersama timnas Argentina ya, melainkan rekor bersama klub barunya di MLS, Inter Miami. Messi yang sudah langganan angkut Ballon d'Or 8 kali, bawa Barcelona juara Liga Champions 4 kali dan baru aja ngangkat trofi Piala Dunia 2022 bareng Argentina masih belum puas. Dia bakalan pecahin rekor lagi di MLS. Bukan Ronaldo loh ya, yang selalu disebut-sebut God sama fansnya itu. Haha, gimana nih Ronaldo fans? Setuju gak kalau Messi yang benar-benar jadi God? Oke lanjut, Inter Miami sekarang lagi nyaman di puncak klasemen wilayah timur MLS 2024. Dengan koleksi 71 poin dari 33 pertandingan, satu laga lagi mereka bisa melewati rekor New England Revolution yang sebelumnya mengumpulkan 73 poin dari 34 laga di musim 2021. Nah, serunya, lawan terakhir Inter Miami ini adalah New England Revolution sendiri. Wah, jadi kayak battle of record gitu. Bayangin nih, Messi dan timnya akan main di kandang di Stadion Chess Sabtu 19 Oktober waktu setempat nanti. Pasti bakal panas tuh atmosfernya. Apalagi rekornya cuma selangkah lagi di tangan. Rekan setim Messi, Noah Allen, bilang kalau mereka yakin banget bisa menang dan pecahin rekor itu. Pokoknya gak ada ragu-ragunya sama sekali. Nah, ini yang menarik. Coba deh pikirin, Ronaldo sekarang lagi sibuk apa ya? Lagi sibuk ngejar Mr. Beat kali ya, hahaha. Udah gak di Eropa, terus Messi sekarang malah sibuk pecahin rekor di Amerika. Tapi jangan salah, siapa tahu nanti Ronaldo juga bikin gebrakan di Arab Saudi, ya kan? Tapi yang jelas, Messi kali ini lagi on fire buat nambah koleksi rekor-rekornya di Denmark. Kira-kira rekor apa lagi yang bakal dia ambil? Jadi gimana menurut kalian, Messi lagi-lagi bikin sejarah? Apakah ini bukti kalau Messi sudah level dewa di dunia sepak bola? Atau mungkin ada yang masih ngerasa bahwa Ronaldo lebih hebat? Yuk komen di bawah siapa yang menurut kalian pantas jadi God, Messi atau Ronaldo. Jangan sungkan, komentar sok cuy.